Rotinya yang empuk dan lembut juga paduan dengan kelapa keringnya bikin nagih lagi dan lagi. Ini parah. Ini enak banget rotinya. Gila! Ini endom! Ini best! Rotinya gak kaleng-kaleng, manisnya juga sempurna. Ya. Dia tuh gak terlalu manis dan juga gak terlalu apa ya, plain ya. Nih, kelapanya. Rotinya gak keren, enak banget. Gue suka. Boleh gak sih ditambahin ini? Boleh dong, ini masih banyak berlimpah lu. Tuh, yum. Nih, oke. Kita cobain lagi. Ini berlimpah banget, orangnya gak pelit, gak kaleng-kaleng. Gue suka, ini gue suka. Ini ada roti nogat. Oke. Jadi si roti nogat ini dia kayak roti biasa, tapi dikasih kacang atasnya disangrai sama coklat rice, you know? Bener, rotinya sama aja. Ini kita cobain ya guys. Yang di rumah makan, jangan limbah ya. Guys, parah banget ya. Roti nogatnya langsung menari-nari di lambung aku. Ini bener-bener best banget. Biar makin nonjok nih rasanya, tambahin lagi kacangnya nih. Krenyes banget loh, beb. Juga gula aren yang keterlaluan banget enaknya. Ini namanya ada gula aren olahan dia, tersendiri. Ini akan dicelupkan, ya kan? Yum! Cobain ya guys, bismillahirrahmanirrahim. Yum! Enak kan? Parah. You guys, cobain lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana nih guys, Anwar udah gak mau berhenti makan nih, saking rotinya endul banget. Nah, ini kita udah makan yang manis-manis, sekarang harus kita padupadankan sama yang gurih. Di sini ada roti dengan bertaburan topping si abon sapi. Benar, biasanya gue makan abon pakai nasi, enak. Nah gue belum pernah tuh nyobain makan abon pakai roti. Bismillahirrahmanirrahim. Best, roti dengan topping abon sapi ini membuncah banget. Ditambah lagi ada sentuhan mayonesnya, best of the best. Ternyata nih, dia gak cuma di atasnya, di tengahnya juga dilimpahin sama si abon tuh, nempel banget. Kita cobain ya guys, bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Yang? Campurin abon dong. Guys, ini bener-bener aku tuh kayak salut banget sama yang jualan kayak gini tuh bikin banget makannya tuh perfeksionis gitu, gak pelit gitu. Jadi kayak pengen orang tuh besoknya balik lagi. Makan ya, bismillahirrahmanirrahim.